Mengapa takut? Kenapa takut? Mengapa takut laporan audit negara dibentangkan di parlimen? Kenapa takut? Siapa yang takut, Yang Mohamad? Sila duduk dulu. Sila duduk dulu. Parlimen itulah contoh penggunaan bahasa Melayu oleh orang yang kurang beradab. Penggunaan bahasa dalam parlimen pada masa inilah memalukan. Bandingkan dengan orang Perancis, orang Jerman, orang Jepun, orang Indonesia. Dan orang Indonesia. Ya. Apabila tiba waktu untuk penggunaan bahasa kebangsaan, mereka akan menggunakan bahasa kebangsaan. Kan? Saya nak tanya, apa yang berlaku sebenarnya? Tak pernah dibuat sebagaimana telah dinyatakan oleh Kota Baru sebelum ini. Tetapi hari ini, kerajaan Madani yang kita dengar hari ini nak melaksanakan perkara yang tak pernah dibuat sebelum ini. Mengapa takut? Kenapa takut? Mengapa takut laporan audit negara dibentangkan di parlimen? Kenapa takut? Siapa yang takut, Yang Mohamad? Sila duduk dulu. Sila duduk dulu. Pihak pembangkang tidak mahu laporan audit negara dibahaskan kerana berlaku ketirisan ketika darurat diisytiharkan. Ketika pimpinan Yang Berhormat Pago, banyak ketirisan dilaporkan dalam laporan itu. Bodoh. Kalau berani bahasa, awak seorang yang bodoh. Supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpulu-pulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan MC. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini tadi sudah kita saksikan ada beberapa cuplikan video tentang suasana di Parlemen Malaysia dan teriak-teriak. Dan di kesempatan kali ini juga saya mau reaksi sebuah video pendapat dari seorang profesor di Malaysia menilai apa yang terjadi di Parlemen Malaysia sesuatu yang memalukan. Oke, seperti apa videonya, kita akan lihat lagi. Bukan salah menggunakan apa jenis bahasa, tetapi situasinya mesti sesuai. Okay. Takkanlah kalau kita pergi jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita bercakap kat senonoh dengan dia kan? Faham. Kita itu yang berlaku sekarang. Kita menghormati kedudukannya sebagai ketua negara, dan kita menghormati situasi rasmi. Kita menggunakan bahasa yang rasmi. Tak menjerit-jerit lah macam dalam parlimen kan nanti ni. Parlimen itulah contoh penggunaan bahasa Melayu oleh orang yang kurang beradab. Ya? Kurang beradab. Betul. Dia seolah-olah apa ti menggunakan situasi menyuara pandangan dalam bentuk yang paling tidak baiklah. Saya rasa kadang-kadang tak perlu diapakan, ditunjukkan ya, tonton melalui televisyen, kerana penggunaan bahasa dalam parlimen pada masa inilah memalukan. Takkanlah pula kita nak ada undang-undang mengawal bahasa kan, Dr. Nik? Ya, betul. Terlalu banyaklah undang-undang. Ada tak undang-undang yang mengawal bahasa? Penggunaan dia, bahasa sama. Dia gini, ada hukum bahasa. Hukum. Yang patut dihormati. Tapi banyak orang melanggar kerana dia tak tahu atau memang dia tidak menghormati sengaja bahasa. Ataupun dia sengaja. Tidak menghormati bahasa kan? Dia, kerana dia tidak mencintai bahasa. Orang tidak kaitkan percintaan, you know, dengan bahasa. Sebenarnya bahasa ni perlu dicintai, ya, dan ditinggikan, diberi kedaulatan kepada bahasa. Sebab itu ada negara seperti, sedihnya masyarakat kita tidak mencintai bahasa.
Wow, Dr. Nik, itu satu kenyataan yang sangat berat untuk diterima oleh masyarakat Malaysia. Apa maksud Dr. Nik? Bandingkan dengan orang Perancis, orang Jerman, orang Jepun. Orang Indonesia. Dan orang Indonesia. Apabila tiba waktu untuk penggunaan bahasa kebangsaan, mereka akan menggunakan bahasa kebangsaan. Mereka tidak akan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Di Malaysia, orang seolah bermegah dengan penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Dan tidak rasa malu kalau tak pandai menggunakan bahasa kebangsaan sendiri. Kita kena ubah sikap itu. Berbangga dengan penggunaan bahasa kebangsaan, tetapi pada waktu yang sama, pandai menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Okay. Orang ini kan keluar masuk dalam dunia antarabangsa dengan senang. Yeah. Sebab di bidang kebangsaan, dia akan menghormati bahasa kebangsaan sendiri. Keluar ke dunia antarabangsa, dia akan menggunakan bahasa antarabangsa. Tadi Dini ada cakap, cuma sambung balik apa yang awak cakap. Umpamanya lah dalam perbicaraan ataupun percakapan orang-orang muda. Cuba bagi contoh. Yalah, macam SMS yang pendek-pendek tu semua. Dan contoh, kalau kau orang, macam kataan korang tu semua. Dia macam ni, dia mungkin salah dari segi penulisan, tapi percakapan tak ada masalah kan? Dia begini, orang Malaysia, terutama orang Melayu lah, kerana bahasa ibunda dia bahasa Melayu kan. Dia tak dapat membezakan penggunaan bahasa yang bersifat rasmi ya, dengan penggunaan seharian. Dia menyampaikan ucapan, tapi bentuk bahasanya bentuk bahasa yang tak sama. Bentuk bahasa ban saya panggil. Walhal kita harus bezakan bisa waktu membedakan. Menyampaikan ucapan, pidato dan sebagainya yang bersifat rasmi, bentuknya mestilah bahasa Melayu yang baik. Tapi kalau sembang-sembang ya, minum kopi atau di rumah, jangan pula di rumah, atau nak membeli ikan, takkan pula kita pergi cakap kepada penjual ikan pelik dalam bahasa baku yang pelik bunyinya, dia pun kata apa mana kan. Jadi pokoknya gunakan bahasa mengikut situasinya. Situasi yang macam tadi lah. Tapi kalau situasi rasmi, jangan tukar kepada situasi yang tidak rasmi. Okay. Kita merendahkan bahasa kita sendiri. Jadi mengapa kita harus turunkan bahasa kita? Kita harus cakap bahasa Melayu yang tinggi, kita naikkan bahasa supaya dia belajar. Menggunakan bahasa yang lebih baik. Itu satu poin yang sangat penting. Okay, teman-teman ya, demikian reaksi dari Profesor Malaysia tentang bahasa yang dipergunakan di Parlemen Malaysia. Dan ini dinilai satu sikap yang tidak beradab dan memalukan. Orang Malaysia tidak bisa menempatkan bahasa dengan baik dan tidak mencintai bahasanya sendiri. Dan sekali lagi, Indonesia dijadikan contoh bagaimana bisa menempatkan bahasa yang baik. Oke teman-teman, demikian sebuah video yang menarik. Penilaian dari Profesor Malaysia tentang bahasa yang dipergunakan di Parlemen Malaysia. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.